Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ni aku dengan Farid. Sekarang kita berada dekat SKS City Mall Desa Ru. Kita nak buat apa yang kat sini? Kita nak pergi makan dekat dalam, dekat Medan Selera Boleh. Dekat sini banyak orang kata kedai makan dia, dia punya food court, banyak gila jenis makanan. So kita nak try makan dalam. Jom kita try dulu. Pokoknya agak besar, so banyak pilihan. Jadi kita nak pusing, tengok ada apa. Kita tengok dulu, wait for a while, okay? First menu kita, aku dapat nasi biryani daging. Kau aku punya nasi goreng kampung dengan telur mata. Berbukit nasi dia. Banyak nasi. Jom kita try. Bismillah. Nasi dia tak berapa pedas. Memang kena lah dengan cita rasa orang Melayu. Memang sedap. Daging lembut. Yeah. Kau nak try ni? Okay, next menu kita ada nasi ayam penyet. Apa jenis ayam penyet? Nasi lemak. Mantap. Kita try dulu. Padangan, aku puas. Kan. Punya nasi ayam penyet ni, yang utama dia sambal belacan dia. Dia sambal dia padu juga lah. Pedas. Dia, nasi dia lemak. Berarti lah. Pedas juga lah. Dia punya sambal ni. Memang sedap. Kita move on pada western western. Dekat aku ada chicken grill dan dekat aku ada fried chicken chop. Besar aku tengok jambu dia. Besar. So kita try. Jambu kan? Jambu. Tengok daging ni lembut je. Ayam memang rasa crispy. Kuah dia pun tak terlalu pedas. Aku suka dia punya kuah. Betul. Kuah dia memang terbaik. Indah tu. Ya. Ni kalau ada sos lagi sedap. Next menu kita, kita ada soto nasi empit dengan mi kari. Okey, kita cuba. Kalau mi kari dia meriah tak meriah? Bila. Mecik eh?
Jangan pecah. Tapi memang sedap. Mi kari dia pekat. Lepas tu dia punya isi-isi dalam dia banyak gila. Tu yang penting. Mi kari kalau makan banyak hari ni, isi dia banyak, memang puas hati. Dan soto yang paling penting mesti kena ada bergedil. Next menu kita, aku punya favourite, tahu bakar. Dan aku ada bakso meatball. Bakso besar lah meatball dia. Besar, meatball dia banyak. So kita juga. Makan guys. Dia tahu dia crunchy. Itu yang penting, aku peminat tahu bakar. Kalau kanci, mangap. Meatball dia tak liat untuk makan. Tapi memang sedap. Kuah dia memang tiktok, memang padu. Korang memang kena rasa. Guys, kau nampak depan aku ni? Ni ialah oden yang tengah viral-viral sekarang. Oden. Yang ini kita ada oden goreng. Ni oden, dia ada tom yum dengan kari. Aku minta tom yum. Kau tengok dia punya udang. Besar bahang. So, kita try dulu. Dia memang kejap gila. Dia punya kuah barbecue je memang terasa. Kuah tom yum dia pedas. Memang kick. Kena makan dengan udang. Kuah hati lah. Memang sedap gila. Kau memang kena try yang ni. Sedap tu. Sedap gila. Pisang goreng cheese. Kita ada popiau atau tak? Dan kita ada apa? Pupuk leko. Kita try dulu. Popiau atau tak ni kau makan terpandang-pandang memang sedap. Kamu dengar ni. Dalam dia isi jeruk. Nampak. Kanji pun kanji lah, sekejap. Kita try yang ni pula. Goreng pisang dia mana? Cheese dia pun banyak. Memang sedap lah. Kau memang kena cuba yang ni. Terukir senyuman. Gitu. Okay, next menu kita ada pepes otak-otak dengan sata. So kita cuba tu. Ada teh tarik, sirap bandung dan juga carrot susu. Sini aku ada Milo Ice, boba pearl mint tea dengan air longan. Kita cuba dulu. Korang try dia teh tarik boba. Teh tarik dia sedap lah. Memang buat minum petang memang ngam. Dia punya ni, boba dia banyak gila. Manis. Memang TikTok. Ini sirap bandung
tak terlebih susu, memang sedap lah. Wow. Macam Milo Ice and Soft. Dia ni Milo dia banyak gila. Okay, buat hati tu. Okay, yang ni memang recommended. Korang memang kena try. Memang padu gila. Kena susu. Aku ada air longan. Tapi memang sedap lah ni. Alhamdulillah, perut pun dah kenyang. Overall makanan kat sini memang okey. Harga pun berpatutan. Korang yang nak lepak santai dengan kawan-kawan, even dengan family pun boleh kat sini. Sebab mall ni dibuka daripada 10 pagi sampai 10 malam. So korang yang nak singgah kedai Saru tu boleh singgah ke sini dulu. Untuk makan tengah hari pun boleh. Aku baru tahu dekat sini diorang ada konsep lagi grow tau. Korang nak pasir sikit senang je. Korang pergi sini. Bila korang beli makanan yang berasaskan RM5, contoh nasi goreng tu harga RM5. Korang akan dapat satu kupon. Kupon ni korang isi, lepas tu korang letak kat dalam box dia. Dia lucky draw. Dia ada first prize sampai ada kelima. First prize tu dia isi voucher bernilai RM1,000. Lepas tu dia punya lucky draw dia bermula pada 17 Ogos. Korang kena follow dia punya FB. FB dia orang Medan Selera Boleh. Kat bawah ni ada Medan Selera Boleh. Korang kena follow, share. And then diorang tengok melalui live diorang dekat Facebook. So korang boleh participate lucky draw ni. Memang tak rugi apa-apa pun. RM5 je korang dapat kupon ni, okay? Jangan lupa follow dia punya FB Medan Selera Boleh. Okay guys, see you for next footage. See you, bye.